baru 2 kali ditonton orang. Padahal itu untuk dunia, itu disiarkan untuk dunia. Saya bapak lihat di upload 5 bulan yang lalu katanya kan ditonton 2 kali. Sementara video-video lainnya ribuan, ya, iya kan? Ditonton oleh kok nggak tahu YouTube kan? Apa saya nggak tahu? Anak muda nggak tahu kan? Playlist iwan nggak kan? Berarti apakah di mana salahnya video apa itu? Itu karena tidak pandai ya, tidak pandai membuat. Nah, makanya kita itu bapak rekam itu. Kalau bagus nanti kegiatan ini kita ini kan bisa dilihat oleh ribuan manusia. Jadi walaupun kita bicara hanya untuk beberapa orang ini, tapi bisa menjadi ribuan. Nah, Bapak Jokowi itu kan dia sendiri yang fotonya ini ya. Alhamdulillah katanya kan. Pagi ini kambing saya beranak ya kan. Nah, yang ini lahir tadi pagi, yaitu minggu kemarin, yaitu bulan kemarin. Akhirnya kambing saya sudah berjumlah 10 ekor. Induknya 5 ekor, anaknya 5 ekor. Ditonton oleh ribuan orang. Nah, seperti itu. Padahal sekarang kan bukan hanya yang semua dikemerah orang sekarang. Kita harus hati-hati bicara, hati-hati berbuat. Apalagi untuk guru-guru, hindari kata-kata kasar, kata-kata kotor, nanti direkam oleh siswa yang diam dari bawah meja. Jadi demikian saja. Silakan nanti tonton video bapak di YouTube ya. Demikian saja situ Pak Arif, Kecamatan Batu Balingka, Pesanan Barat akan ada kedua. Itu aja judulnya, tidak usah bapak sebut apa judulnya ya. Tapi ada dilampirkan alamat di situ. Demikian saja, mari kita semangat sekolah. Ajak teman-teman kalian ke sini. Karena sekolah kita tidak jauh beda dengan sekolah yang lain. Apalagi lulusan tahun kemarin itu 80% diterima dari IAIN Bukit Tinggi. IAIN Bukit Tinggi, bukan IAIN Imam Pancapara. Karena Sidempuan. Nggak harus ke negeri, itu hanya tempat sekolah. Tempat bapak kita pilih ini saja, yaktif. Bapak pun dulu di UBK, sama UBK. Jadi batang ubi itu, benih yang bagus itu, dimanapun ditanam, akan tumbuh. Manusia yang bernasib pun demikian, dimanapun dia berada, akan yang biasanya itu akan dipergunakan oleh orang lain. Dan bapak lihat pun di YouTube itu kan banyak tuh, dia sendiri yang mereka mendirinya ceramah agama diunggah di YouTube. Jadi kalau niat itu ikhlas untuk berceramah, jadi tidak harus ada jamaah yang banyak, unggahnya di YouTube. Jadi dipikir saja. Ramilah yang topik kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga deh Pak, menunggu aja boleh.